Halo, balik lagi di channel Tara Paro TV. Kali ini tahap selanjutnya untuk tanaman cabe, proyeknya adalah melakukan pemupukan di umur 10 HST. Oke, kita akan langsung ke kegiatannya. Jadi kalau pemakaian pupuk NPK Mutiara yang 16-16-16, pemakaiannya jangan terlalu banyak untuk tanaman cabai yang berumur 10 HST, karena ini untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas air, batang, dan daun-daun yang akan tumbuh nantinya. Satu gelas, Bu. Iya. Ini mulainya dari kapan? Baru tadi? Baru. Oh, baru. Iya. Itunya berapa tadi? Satu. Rem 6 itu loh, kaleng. Oh, 6 kaleng. Iya. Oh iya, iya. 6 kaleng berapa? Katanya 3 kilo, 3 kilo. Oh, satu 3 kilo. Iya. Oh, iya, iya. Itu ada 200 liter ya? Iya. Ada ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.